Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Dr. Asto, Kepala BKP Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan masalah sekolah siaga kependudukan atau yang dikenal dengan SSK. SSK ini merupakan salah satu sarana dalam rangka untuk melakukan edukasi terhadap program yang namanya program Bangga Kencana, yaitu pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana. Kita berharap betul melalui integrasi dalam kegiatan pembelajaran dan juga kegiatan kesiswaan, maka materi tentang program Bangga Kencana ini bisa disebarluaskan kepada anak didik, baik itu di tingkat sekolah dasar, menengah, dan secara terus-menerus berkesinambungan. Adik-adik saya dan anak-anak saya yang saya cintai, masalah kependudukan tidak sekedar masalah kelahiran berapa, kematian berapa, ini tidak cukup sampai di situ, tetapi harus ada pelajaran pengetahuan tentang kualitas. Gimana kita menyiapkan keluarga, pasangan baru agar bisa melahirkan generasi yang sehat, generasi yang tidak stunting, generasi yang cerdas, dan juga generasi yang mampu bersaing baik di dalam maupun di luar negeri. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh guru, karyawan, dan siswa yang sekolahnya sudah menyatakan menjadi sekolah siaga kependudukan. Terima kasih dan salam kami, berencana itu keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi. Keren.